Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puja Listia Wiratna Anjelira. Oke guys, jadi ini kami lagi ada di jalan menuju kolam renang Produta Swimming Pool yang ada di Jalan Pasir Putih. Nah ini kami naik go-kart, aku sama temen aku. Perjalanannya nggak jauh ya, sekitar 10 menitan dari kos aku guys. Jadi ini kami udah sampai ke depan pintu masuk kolam renangnya ya guys. Ini penampakannya. Nah setelah masuk tadi kami nggak lupa beli tiketnya dulu. Per orangnya itu kalau di hari Sabtu dan Minggu itu 25.000 ya guys. Nah ini nggak lupa kacaan dulu sambil say hi dan outfit hari ini. Nah ini penampakan jalan masuk ke dalam kolam renangnya. Di sini masih pagi dan orangnya belum terlalu ramai ya. Nah ini kami lagi cari tempat buat naruh tas dan ini masih keliling-keliling. Jadi kami udah nemuin tempat yang cocok untuk naruh barang-barang. Jadi di sini banyak ya tempat pondok-pondok atau tempat duduk gitu untuk naruh barang. Dan ini adalah pemandangannya. Di sini aku mau coba naik prosotannya. Hati-hati ya guys karena licin. Di sini banyak wahana permainan kayak prosotan, terus tangga-tanggaan. Dan ini adalah pemandangan dari atas kolam renangnya. Jadi karena video ini adalah rekreasi yang cocok untuk anak-anak terutama anak SD, jadi di sini kami mainnya di kolam yang memang khusus untuk anak-anak. Karena kami udah lumayan kecapean main air, ini kami lagi mau ke kayak warung gitu buat cari makanan karena memang pagi tadi kami belum sarapan. Nah ini dia tempatnya, di sini banyak jual makanan dan minuman gitu ya. Di sini kami pesen direbus dan jadi di sini selagi nunggu makanannya jadi aku mau main ayunan dulu. Setelah makanan jadi aku langsung makan. Nah lanjut setelah makan kami langsung ke kolam dewasa. Di situ juga ada anak-anak. Sebenarnya anak-anak boleh ya berenang di kolam dewasa, cuman harus dapat pengawasan dari orang tua, guru ataupun orang dewasa, dan juga anak-anak tersebut harus sudah pandai berenang. Nah ini kami di pinggirannya aja karena emang kami nggak pinter berenang dan sebenarnya takut juga. Nah di sini kita tanya ke adik-adiknya tentang gimana perasaannya berenang di sini. Seru, seru, mantap.